Assalamualaikum. Aku mau ceritain kegiatanku di hari Sabtu pagi. Hari ini hari aku kuliah online seperti biasa setiap Sabtu. Pagi-pagi aku beres-beres dulu dan masak sarapan. Pagi-pagi aku buka jendela dan pintu supaya udara segar luar masuk ke dapur. Bau-bauan juga jadi hilang. Terus aku mau beresin cucian piring semalam. Itu juga masih ada sisa cucian piring di bak. Aku gak sempat semalam karena udah ngantuk banget. Semua peralatan dapur dan makan diberesin, masukin ke tempat masing-masing. Aku mau buatin sarapan buat suami dan anakku yang kecil. Aku mau bikin kimchi fried rice karena ada sisa tumisan daging dan wortel kemarin. Ini aku potong-potong dulu pakai gunting. Aku nggak makan ini ya, aku mau makan pisang sama sisa pizza kemarin. Anakku yang besar dia lagi intermittent fasting jadi dia nggak sarapan. Ini kimchinya juga aku potong-potong, gunting. Biar agak kecil-kecil ya, kalau kebanyakan kan nggak enak makannya. Terus ada sisa nasi putih kemarin, aku hancurin dulu ini untuk campuran nasi gorengnya. Semuanya aku masukin ke pan, nggak usah pakai minyak. Suka-suka ya, kalau suka banyak kimchinya bisa ditambah kimchinya. Ini porsi untuk 2 orang. Aku tambahin saus gochujang biar ada rasa pedes. Terus tambah biji wijen. Adanya wijen hitam, putih juga bisa. Ini aku tambahin teri sedikit buat rasa crunchy. Terus ada soy sauce. Terus semua diaduk, campur sampai merata. Ini sebentar aja ya masaknya, kayak masak nasi goreng biasa. Udah mulai rata, nanti tinggal tambahin garam belakangan sama minyak wijen, karena minyak wijen nggak boleh dimasak ya. Deh, tinggal bikin telur mata sapi. Ini aku mau lanjut cuci piring yang semalam aku gak sempat selesaiin. Aku kalau cuci piring aku tambah cuka ya, buat menetralisir racun dari sabun pencuci piringnya. Habis cuci piring, aku sikatin bak cucinya sampai bersih untuk menghilangkan lemak-lemak yang menempel. Kalau kelamaan susah dibersihin sih, ya kan? Udah beres semua, sekarang waktunya aku sarapan. Setiap pagi aku minum jamu, ini campuran bawang putih tunggal, jahe, cuka apel, lemon, dan madu. Terus lanjut makan pisang deh. Ini aja udah lumayan ganjel. Nanti tinggal ngemil pizzanya. Terus aku nyiram tanaman yang di pot yang gak kena air hujan semalam. Sama aku harus metik daun sirsak. Ini mau bikin jamu air rebusan sirsak. Oke, pagi ini aku sudah mandi, sudah rapi. Terus aku mau siapin tempat buat kuliah online, siapin laptopnya, siapin buku-buku, catatan, pulpen. Terus beresin tempat tidur, baru sempet nih, soalnya suamiku baru bangun, tadi dia habis subuh tidur lagi. Thank you.
bahan spray ini adem. Aku suka tencel organik. Terus aku lanjut login ke Zoom. Jadwalnya setiap pagi jam 8:30 ya, hari Sabtu. Oke, udah login, teman-temanku udah bergabung di situ. Pak dosen juga udah. Sekarang aku siapin sarapan kedua aku. Pizza 1 slice, air putih. Terus aku nyalain aromaterapi biar hawanya enak aja, seger. Jadi nggak bete kalau kuliah. Ada wangi-wangian, lebih semangat. Beberapa tetes aja, terus nyalain lilin. Ya, lanjut sarapan sambil dengerin dosenku mulai pembukaan kuliah. Enaknya ya kalau kuliah online bisa nyambi-nyambi begini. Terus karena suamiku sudah minta makan, aku mau nyiapin nasi gorengnya dulu. Tambahin telur mata sapi, selada sama timun. Gak usah pakai sambal karena nasinya udah pedes. Oke, sambil dia sarapan, aku lanjut deh kuliahnya. Dan 2 jam kemudian udah mulai pegel-pegel. Stretching-stretching dulu ya. Sambil buka sosmed dong. Habis kuliah, aku makan siang, terus istirahat, tidur, ngobrol sama anak-anak. Habis asar, lanjut syuting buat vlog aku. Ya, nge-setting kamera dulu dan tripodnya nih. Lumayan lama juga aku syuting ini, bisa 1 jam baru selesai karena harus take beberapa kali ya. Kadang suka salah ngomong. Habis syuting, lanjut nyapu-nyapu. Pagi tadi kan aku gak nyapu. Hari Sabtu aku gak ngepel ya, istirahat karena harus kuliah. Jadi nyapu ngepelnya hari Minggu deh. Ada paket dateng, yeay, yang kutunggu-tunggu dateng. Semprot dulu pakai disinfektan. Jadi aku tuh butuh panci dan grill pan. Panci aku di rumah bahan stainless, kadang suka lengket, jadi aku butuh yang berani-berani. Untuk pancinya aku udah punya lama, merek ini, dan enak banget dipakai. Jadi aku beli lagi fry pan-nya sama grill pan. Grill pan bisa buat manggang-manggang daging sama ikan. Fry pan-nya gede banget. Bahan granit ini enak banget, nanti lengket, awet, investasi worth it banget nih pokoknya. Udah selesai, plastiknya bisa aku pakai lagi buat packing-packing. Malamnya abis mandi, sholat, ini sambil makan malam, sambil ngedit hasil syuting tadi untuk dibuat vlog. Lumayan lama ya ngedit gini, bisa berjam-jam. Jadi aku cicil, malam ini aku kerjain, ini gak bakal selesai. Mungkin besok pagi atau siang harus lanjut lagi. Sambil minum itu minuman kekinian, biar semangat ngeditnya. Terus aku bikin slide buat vlog berikutnya. Aku selalu bikin catatan ya tiap bikin slide, kalau enggak suka lupa. Terus aku lanjutin edit voice over. Udah deh, biasanya sampai jam 9. Terus aku siap-siap tidur, istirahat.